Mereka harus keluar. Kalau memang perwakilan kami hadirkan perwakilan kami. Iya. Kenapa kalau mereka punya ahli, kami juga di sini punya ahli. Kalau mereka bicara pakar, kami di sini juga punya pakar. Bukan orang-orang yang bodoh kami yang datang. Sabar dulu kak. Pokoknya kalau gua naik. Sudah berjam-jam kami di sini. Siapa yang punya etiket baik? Kami masih beretiket baik. Datang nggak membawa masa besar-besaran. Apa yang kalian takutkan untuk menerima kami? Apa perlu kami gerakkan masa buruh kami? Apa perlu kami gerakkan mahasiswa-mahasiswa kami? Biar kita kepung sekalian ini. Jangan mentang-mentang kami. Kami sudah memberitahukan pemberitahuan aksi. Jadi secara undang-undang di negara ini, kami sudah mematuhinya. Tinggal etiket baik dari Kementerian Kesehatan ini. Kalau memang gak ada yang mau terima kami, maka ini masa kami masukkan ini semua kami cari. Berantem lah. Ribut lah. Karena kami sudah siap demi memperjuangkan rakyat Indonesia. Nyawa pun sudah kami siapkan. Ibu-ibu tenang. Tahan dulu yang dipanggil. Jangan pegang perempuan. Jangan pegang perempuan. Komando di mobil ini. Jangan pegang perempuan. Ya. Lu, Pak. Teman-teman, tahan dulu. Kita bukan mau cari ribut kemarin. Terima. Iya. Kita bukan mau cari ribut kemarin. Kami cuma mau. Iya, sama. Sama, Pak. Sama, iya, Pak. Oke. Terimakan. Teman-teman, ada yang sudah masuk di dalam. Tolong keluar dulu semua. Iya. Teman-teman, masa aksi. Yang sudah berada di dalam. Keluar dulu. Kami nggak mau rusuh. Kalau mau rusuh semua kita. Jangan pancing-pancing. Keluar dulu teman-teman. Kita hargai bapak-bapak kepolisian. Kita hargai aparat keamanan yang jaga gedung ini. Kita hargai mereka. Kami cuma tugas saja. Mereka bekerja juga. Kami rakyat, kalian nggak peduli. Kita hargai. Intinya kami. Makanya kami minta kami diterima perwakilannya. Gak ada nego lain, Pak. Kita nunggu koordinasi ya. Dulu, Pak. Kalau memang tidak diterima, kita, kan? Iya. Jadi jangan ditekan. Iya. Bapak kalau mau minta kami tenang, iya. Bilang iya. Mereka untuk masuk. Iya. Aksi kami sudah kami beritahukan. Jadi kami sudah mematuhi sesuai undang-undang di negara ini. Kami minta siapa yang terima kami? Enggak, Pak, enggak ada nego kecuali kami diterima. Iya, ya udah. Udah. Iya. Jangan nanti kami dorong aja di masa semua masuk. Jangan loncat, Kak. Kalau loncat. Ini kami mau ketemu pembantu kami. Atau kami tutup di jalan. Atau kami tutup di jalan. Kita mau ketemu depan belakang. Dan kami akan katakan ini teman-teman biar paham ya semua, baik media, jurnalis, provokator sebenarnya itu nih kementerian. Iya betul. Ya. Biar paham semua, provokator sebenarnya itu kementerian. Memprovokasi rakyat dengan menyebar nyamuk. Saat datang rakyat untuk protes, ya, tidak dijembatani.
Ini faktanya kawan-kawan. Jadi kami minta berapa orang Pak? Berapa orang? 10. Berapa? 10. 10 orang. Ya. Oke, 10 orang. Ya. Oke, 10 orang. Sabar dulu Kak, sabar dulu Kak. Saya juga kepanasan sama. Loh, Bapak kalau bilang kepanasan, Bapak digaji di sini. Jangan persulit Bapak-bapak kami kepolisian. Kemenkes. Kami bukan pengangguran. Masuk kok dalam. Kasihan lo. Iya, saya ngubungin enggak bisa. Loh, Pak, pertanyaan saya simpel. Di kantor ini enggak ada petugas. Kami dengan kepolisian. Urusan nyamuk. Itu Tuan, Bapak. Untuk protes aja kita susah ketemu gimana kalau dia mati. Tanggung jawab ke dalam. Jangan dicalon. Gimana kalau akibatnya ini? Itu Tuan. Jangan persulit bapak-bapak kami di kepolisian. Jangan persulit. Wee, Kemenkes. Jangan persulit di kepolisian. Kami tak mau kepolisian dipersulit. Karena kami tidak pernah berhubungan dengan kepolisian. Rakyat adalah tuan. Jangan persulit. Loh, Pak, nggak perlu. Bapak gimana ya? Saya mau tanya Pak, kantor ini ada petugasnya nggak? Ada. Kalau ada, dapat gaji nggak? Jangan persulit. Kami rakyat yang bayar gaji kami. Terima kami. Ya. Ya. Itu aja repot. Bapak kepolisian kami, bapak-bapak polisi kami sudah berusaha maksimal. Gini nggak ada yang tanggung jawab. Kami tahu bapak-bapak polisi kami sudah berupaya maksimal. Jangan persulit kepolisian kami. Jangan persulit polisi kami. Wey, Kemenkes. Jadi kita tadi masalah. Iya. Kasih masuk perwakilan bawa, terima udah selesai. Pak, kita disuruh masuk tadi. Perwakilan. Kenapa kalian takut ketemu rakyat? Apa yang kalian tutup-tutupi? Apa kalian? Apa ada aturan sanksi juga lagi di dalam yang harus kalian tutup-tutupi? Kok takut ketemu rakyat? Lagi sembunyiin barang bukti ya, makanya nggak diterima. Jangan persulit rakyat dan jangan persulit kepolisian. Lagi sembunyiin barang bukti ya. Jangan sampai kutelpon seluruh anggotaku dari mulai ojek online. Ya, mahasiswa. Apa sih susahnya menerima rakyat? Udah masuk lagi bakar-bakar. Jangan persulit bapak-bapak kami di kepolisian. Kami tahu bapak-bapak kami kepolisian sudah berusaha maksimal. Udah bawa aja ke dalam, masukkan dalam ruangan, terus hadirkan orangnya. Kita diskusi. Jangan persulit. Pantesan rakyat disuruh cuci tangan rajin pas masakan kemis. Ternyata supaya pemerintah bisa cuci tangan. Ya memang itu solusinya, nggak tutup mulut dan cuci tangan. Rakyat dibasi masker supaya tutup mulut, terus cuci tangan. Ya itu memang praktik mereka nih, jawaban ini, tutup mulut dan cuci tangan. Yang berwenang baru. Sebar nyamuk supaya. Jadi sekantong segede gini nggak ada yang berwenang. Pak, kantor segini. Bapak-bapak, kantor segini besarnya nggak ada. Nggak ada. Tutup aja kantornya. Tutup aja kantornya. Nggak usah dijaga Pak, kami mau tidur. Yang bisa menerima kami, apakah di dalam Kemenkes ini sudah berubah menjadi anjing? Masa kantor sebesar ini tidak bisa menerima manusia yang datang? Jadi terima. Kita keluar dari domba. Kita keluar dari domba. Masuklah, masuk. Masuk semua. Masuk. Kami mohon maaf kepada bapak kami di kepolisian. Maaf Pak. Kami minta maaf. Kami cuma mau masuk. Enggak Pak. Itu bapak itu nggak ngasih lah.
Iya, ini manusia yang datang untuk berdialog. Cek, bro. Bang. Ayolah, bapak-bapak, masa takut sih sama rakyat? Masuk, suruh bapak menjawab. Nggak bawa celurit, kok. Nggak bawa senapan. Nggak bawa pisau, hanya bawa suara. Kami cuma pengen dialog, diskusi. Masa takut sama yang nggak punya senjata? Kita nggak punya backingan, kok. Ini gimana nih? Teman-teman? Bertahan. Tahan. Oke, tahan dulu. Tahan dulu kalau memang 10 yang lain kita keluarkan. Belum. Tahan dulu. Teman-teman, tahan dulu. Yang belum masuk, tolong tahan dulu. Aku tahu, jangan bahas. Kalau perwakilan-perwakilan yang lain kan keluarkan. Kalau benar, ngapain harus takut? Hanya orang marah saja yang takut. Ini rakyat, ini tuanku. Ya, rakyat Indonesia, lihat ini. Lihat ini Kemenkes. Nerima aspirasi rakyat yang gak ada yang berani. Mereka selalu begitu. Mereka selalu bernarasi monolog. Mana dokter-dokter itu? Mana dokter-dokter yang promo itu? Nyamuk Wolbachia ya? Ayo diskusi. Kami datang dengan semua ahli. Kurang ajar benar, kalian. Benar. Kalian mau meracuni rakyat Indonesia kah? Tahan. Oke. Yang lain tahan dulu yang belum masuk. Orang pintar tidak divaksin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Oh, tahu. Renyes di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah enggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 39.000 kalau enggak salah. Ya.